Ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini semuanya harus dicuci bersih dulu. Ini adalah brand filter air yang bisa merubah air apa saja untuk bisa diminum tanpa direbus, seperti air sumur, air hujan, air PDAM. Kebetulan kemarin aku ngeliat iklannya dari Raditya Dika, dia juga pakai air ini. Jadi pasangnya tuh gampang banget ya teman-teman. Nah kayak gini tuh. Ini airnya sudah terpasang. Jadi ini filter air minum Nazapa ini sudah teruji di WHO dan lebih dari 30 laboratorium yang berada di dalam dan luar negeri. Nah, ini tetesannya emang dia agak pelan ya teman-teman. Kita harus sabar di awal saja karena dia bekerja secara alami gitu. Jadi dia lebih hati-hati banget untuk menyaring agar air yang kita minum itu healthy. Ini adalah produk Nazapa lainnya yang bisa langsung disambung ke kran. Jadi dia juga ada filter. Ini adalah sabut khusus ya untuk mencuci filternya jika kotor. Jadi nggak boleh pakai yang lainnya, cuman boleh pakai sabut ini aja. Dan filter ini bisa bertahan sampai dengan 3 tahun. Jadi sangat hemat ya teman-teman. Nah ini tuh ada apa namanya, keran yang bisa langsung diminum, dipasang langsung di instalasi keran ya. Kalau kalian mau beli ini, semua panduannya ada buku petunjuknya. Buah.
kasih. Atau Atau yuk. Asik. Wih, gua. Asik. Terus mau. No. Ayo. Cari kayu. Slow, Buma. Ini Uhai adalah ahli dalam mencari kayu bakar. Aku tukang bakarnya aja, Uhai tukang cari. Tanda di bawah kayaknya. Nah. Waklah dulu. Nah, kayak gitu. Kamu bos. Agar persediaan airnya selalu ada, teman-teman, ini selalu diisi ya. Gitu. Nah, jadi cuman awalnya aja yang menunggu ya, agar ini terisi. Tapi setelah itu ininya selalu diisi, agar besok-besok kita selalu punya air. Tuh. Keren kan? Lagi ngapain, Mbak? Ini air yang tanpa di rebus, mau coba? Kayak air putih. Iya. Kayak biasa. Iya. Mama mau ngajak Kenzo panen sayur, Mama. Oke. Ayo kita panen. Nah, ini dia. Sudah siap panen. Mama menanamnya di hidroponik. Ini apa, Mah? Ini kailan. Tuh, Mama pertama kali juga nanam kailan, belum pernah makan kailan, gimana rasanya? Nah, ini lettuce, salad. Nah, teman-teman, ini aku nanamnya pakai styrofoam aja tuh, akarnya sehat ya. Dan dia langsung menyentuh air nutrisi. Kita petik yang Mama mau masak kailan aja hari ini, kita petik yang ini, Enzo petik yang ini aja, oke? Oke. Ini caranya nih. Dari bawah. Ya, aku yang petiknya. Iya, jangan sampai habis, nanti dia tumbuh lagi ya, Nak. Gini aja, sisain dua batang. Segini lah. Enggak kebanyakan, Mama. Nah, segini ya. Bunyinya krek-krek. Nih, segini. Angel mau makan kailan? Enggak. Oh iya, nanti juga Angel harus makan itu kailan. Nah, kailannya cukup dan kita ambil lettuce beberapa karena malam nanti buat bikin salad. Oke. Kita ambil yang ini aja ya. Mama, Pak Coynya nggak dipetik kan, Mah? Ini Pak Coynya, Mama udah cukup sayur. Oke. Okay. Salad sama kailan, ini nanti biar nanti lain kali. Oke. Okay. Sekarang kita masak, Mama masak dulu ya. Iya. Lewat sana aja deh. Enjo mau ke atas, Mama masak ya. Ya, Mah. Nanti Mama panggil.
Ini aku pertama kali ya nanam kailan dan aku belum tahu rasanya. Nanti kita sama-sama rasa. Dan kalian kasih tahu kalau aku salah cara masaknya. Ada udah matang teman-teman, wangi banget. Kita panggil Enzo ya, ini udah selesai. Enzo nak, sini sayang, udah matang. Sini. Ini ambil daunnya deh. Ternyata kailan itu enak. Gak buruk kan main sayur.